Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد جماعة صلاة subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang syariat kita memerintahkan kita untuk menjaganya adalah al-lisan, adalah lidah. Hifdzul lisan, menjaga lidah kita. Lidah itu tak bertulang, ringan sekali, terlalu mudah seorang untuk berkata-kata, terlalu mudah seorang untuk berucap. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak ilmu kepada Mu'adz bin Jabal, ilmu tentang jalan menuju surga, ilmu tentang jalan yang harus dihindari, yang bisa mengarahkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan tentang pintu-pintu kebaikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Ala ukhbiruka, maukah engkau aku tunjukkan lagi wahai Mu'adz, bimalaki dzalika kullu, dengan sesuatu yang menguatkan perkara-perkara kebaikan itu seluruhnya, dengan perkara-perkara yang melingkup itu seluruhnya." Maka fa akhadha bi lisanihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik lisannya, lidahnya, dan berkata, "Kuffa 'alaika hadza, tahanlah ini, tahanlah ini." Artinya jangan mudah berkata-kata, jaga ucapan kita. Setelah Nabi mengucapkan hal tersebut, maka berkatalah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa hanya gara-gara permasalahan lidah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Thaqilatka ummuk, ibumu telah kehilangan engkau." Ini ucapan orang Arab, kalimatnya doa, tapi yang diinginkan bukan doa. Kalimat sesuatu yang menunjukkan keheranan, kaget. "Fajilat ka umuk, ibumu telah kehilangan engkau kalau begitu." Artinya kok bisa kamu berucap seperti itu? Maka Nabi menjelaskan, "Fahal yakubbun nasu ala manakhirihim au ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Tidaklah yang menyebabkan manusia mereka diseret ke dalam neraka di atas dahi-dahi mereka atau di atas wajah-wajah mereka kecuali disebabkan karena hasil perbuatan lisan-lisan mereka. La ilaha illallah. Ternyata kebanyakan manusia disiksa gara-gara lidah. Ternyata kebanyakan manusia disiksa adalah hasil dari perbuatan lidahnya. Fahal yakubun nasu ala manakhirihim aw ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah ada yang menyebabkan manusia diseret di atas wajah-wajah mereka
kecuali itu adalah hasil dari lisan-lisan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya lidah bisa menjadi pengantar seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itulah Islam mengajarkan kita untuk jangan banyak bicara. Kalaupun harus bicara, dibatasi pada perkara yang jelas manfaatnya. Sampai Nabi jadikan perkara membatasi ucapan itu bagian dari tanda keimanan. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat. Siapa yang beriman? Berarti tandanya orang beriman yang akan disebutkan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah dia berucap dengan perkara yang baik, aw liyasmut, atau diam. Hanya ada dua pilihan, berkata baik atau diam. Hanya ada dua pilihan. Orang yang beriman hanya ada dua pilihan. Kalau tidak berkata baik, tidak ada yang kebaikan yang harus dia ucapkan, aw liyasmut, dia diam. Karena diam itu lebih baik bagi dirinya. Makanya diantara para ulama, mereka ada yang berkata, betapa banyak aku menyalahkan atau menyesali ucapanku, dan betapa sedikitnya aku menyesali diamku. Artinya kata-kata seseorang itu kadang dia ketahui salahnya ketika sudah terlewat. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu terbiasa terjatuh dalam afatul lisan, kesalahan berucap. Kesalahan berucap. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, "Ma min 'abdin yatakallam bil kalimah min sakhatillah." Tidaklah ada seorang hamba yang dia berucap dengan suatu ucapan yang dimurkai oleh Allah, la yulqa biha balan, dia tidak memiliki keperluan terhadap ucapan tersebut, tidak ada kepentingan terhadap ucapan tersebut, yang penting berucap saja, yang penting ngomong saja. Kalau orang sekarang bilang banyak omong loh, yang penting ngomong, yang penting berbicara. Kecuali dia yulqa biha finnar, akan menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, tidaklah seorang dia yatakallam bil kalimah, dia berucap dengan suatu ucapan, ma yatabayyanu fiha, dia tidak perjelas ucapannya, kecuali dia akan dilemparkan ke dalam neraka sejauh ma bainal masyriq wal maghrib, ab'ad min bainal masyriq wal maghrib, lebih jauh daripada di antara timur dan barat. La ilaha illallah. Mengerikannya berucap dengan sesuatu yang ada bentuk pelanggaran di dalamnya. Terlalu banyak bicara, hati-hati.
Oleh sebab itulah di antara bentuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Seorang mukmin kan selalu merasa diawasi oleh Allah. Adalah ketika seorang itu menahan lisannya, menjaga lisannya, membatasi lisannya. Kenapa? Karena dia paham bahwasanya tidaklah apa yang dia ucapkan kecuali itu terawasi. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada yang terucap dari satu ucapan pun kecuali ada raqib yang mengawasi, atid yang terus-menerus mencatat dan bersama kita. Tidak ada satupun perkara yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi seorang muslim ketika dia mengetahui hal tersebut hanya ada dua. Falyakul khairan aw liyasmut. Dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik atau dia diam saja. Karena kalau orang banyak bicara, Pak, banyak salahnya, banyak dustanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan kafabil mar'i ithman, kafabil mar'i kadziban. Cukuplah seorang bisa dikatakan diponis dia sebagai seorang pendusta, ayyuhadditsu bikulli ma sami', ketika dia menceritakan semua apa yang pernah dia dengar. Dengar langsung cerita, panjang lisan namanya. Semua yang didengar diceritakan. Makanya tidakkah kita tahu kenapa Allah menciptakan dua telinga, satu lisan? Supaya yang kita dengar itu lebih banyak daripada yang kita ucapkan. Sekarang orang punya dua telinga, satu lisan, tapi lisannya lebih banyak bicaranya daripada yang dia dengar. Berguru kepada seorang guru, dapat ilmu sekian, dia sebarkan jauh lebih banyak. Akhirnya yang lebih banyak itu salah. Kondisi seorang yang beriman, dia berhati-hati dengan ucapannya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan satu kata, satu huruf itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang terucap dari satu kali buka mulut saja itu sudah luar biasa. Saya akan sebutkan sebuah cerita. Satu cerita contoh untuk bagaimana ungkapan ringkas singkat bisa memberikan manfaat. Satu contoh ucapan singkat ringkas memberikan bahaya. Yang pertama, ucapan ringkas yang memberikan manfaat. Ketika tersebar fitnah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan istri-istrinya. Ini fitnah, kira-kira sebabnya apa? Lisan. Satu orang, satu orang, satu orang, akhirnya tersebar ke seluruh penjuru. Makanya Pak, dalam promo kalau yang punya bisnis, promo yang paling hebat itu adalah dari lisan-lisan orang. Kita buat makanan yang kita buat lezat, enak, satu orang rasa, dia akan cerita ke banyak orang. Daripada ya membuang-buang uang kesana kemari, promo-promo, jarang orang lihat. Orang kadang lihat sepintas, gak dibaca. Tapi kalau promo melalui lisan, woy, cepat menyebar. Buktinya fitnah, cepat sekali menyebar. Nabi menceraikan istrinya, Nabi menceraikan istrinya. Di zaman itu banyak yang kurang fikih juga. Kenapa tidak ada yang ya langsung tanya kepada Nabi?
Akhirnya Umar enggak serta-merta ikut menyebarkan fitnah. Dia langsung datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datangi Nabi, waktu itu Nabi menyendiri. Umar berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu?" Nabi menjawab, lihat jawaban, kalau mulut kita mengucapkan ini berapa kali gerak? Lah. Lah. Berapa kali gerak? Satu kali. Buka mulut saja. Lah. Tidak. Maka Umar pun naik ke tempat yang tinggi, bahwasanya dia mengumumkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menceraikan istri-istrinya, langsung aman. Diam manusia, selesai permasalahan besar. Padahal besarnya tadi masalah. Selesainya dengan ucapan apa? Lah. Ini contoh satu kalimat ringkas, padat, satu kali buka mulut bisa menjadikan keamanan suatu negeri. Contoh yang kedua tentang satu kalimat yang membinasakan. Dulu Nabi bercerita, "Inna mimman kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Dulu di zaman Bani Israel ada seorang yang membunuh 99 jiwa. Luar biasa ya. Dia membunuh 99 jiwa, Pak. Wah, hebat sekali nih pembunuh ulung. Ya. Kalau sekarang pembunuhnya sok jagoan, bunuh satu istri, lari jadi buronan, takut sama polisi. Hai. Enggak bermodal. Ini 99 masih keluyuran kemana-mana. Setelah dia membunuh 99, dia pun punya keinginan untuk bertobat, menyesali kesalahannya. Tapi namanya pembunuh, pembunuh itu jauh dari ilmu. Dia enggak tahu bagaimana cara bertobat. Akhirnya dia tanya ke semua orang, bagaimana cara bertobat, bagaimana cara bertobat. Ya, biasa, orang juga saling tunjuk-menunjuk. Akhirnya dia diberitahu, kalau kamu mau bertobat, tanya kepada si fulan. Ditunjukkan dia, fadallahu ila rahib. Maka dia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah di zaman dulu Bani Israel beda dengan ahlul ilm. Ya. Kalau ahli ibadah mereka ruhban namanya. Rahib. Ulama di kalangan mereka disebut ruhban. Ya. Para orang-orang yang berilmunya. Yang pertama didatangi ahli ibadahnya. Ahli ibadah itu orang yang kerjaannya ibadah saja. Kadang dia jauh dari ilmu. Didatangi. Dia bertanya, "Saya sudah bunuh 99 orang. Maka aku mau bertanya, fahalli min taubah? Apakah saya masih bisa untuk bertaubat?" Maka rohib ahli ibadah tersebut menjawab, "La." Sama tadi jawabannya Nabi. Satu kali ucapan, "La." Tidak. Faqatalahu fakammalahu mi'ah. Ya, pembunuh jengkel lah. Sudah niatnya baik, mau bertobat, malah dijawab tidak ada taubat. Maka orang tersebut, pembunuh tersebut, membunuhnya fakammalahu mi'ah. Dicukupkan jadi 100. Digenapkan jadi 100. Jadi luar biasa. Satu ucapan bisa membinasakan seseorang. Akhirnya lanjut cerita, orang tersebut ditunjukkan kepada seorang alim dan diberitahukanlah bahwasanya alim tersebut menjawab, "Mahala bainaka wa baina taubah." Tidak ada yang menghalang engkau antara engkau dan antara taubat. Silakan kau bertaubat. Dan ditunjukkan caranya oleh ahlul ilm tersebut, orang yang berilmu tersebut. Titik permasalahan kita, pembahasan kita adalah bagaimana satu jawaban bisa membahayakan seseorang. Satu jawaban bisa membahayakan seseorang. Apalagi jawaban yang kesana kemari salah.
Makanya tidak enak Pak jadi ustadz itu enggak enak. Enggak enak jadi seorang dai itu enggak enak. Punya modal bicara langsung bicara ke sana kemari memberikan fatwa. Oh, tidak. Para dai, para ulama, orang-orang yang berilmu, mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan karena mau enak, tanggung jawab mereka besar, tapi karena itu adalah kewajiban bersama. Memang kewajiban bersama. Harus berdakwah dengan apa yang kita miliki. Kalau kita pengikut Nabi, kul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku wahai Muhammad, jalannya Rasulullah. Apa jalannya Rasulullah? Ad'u ila Allah, aku berdakwah di jalan Allah. Jadi kalau tidak berdakwah dipertanyakan, kita mengikut Nabi atau tidak? Wah, ustaz ini nyinggung kita yang di bawah ini. Enggak menyinggung. Memang kewajiban kita semua untuk berdakwah, tapi dakwah itu enggak harus ceramah. Apa artinya dakwah? Dakwah itu menyeru. Menyeru itu bisa dengan akhlak kita. Masya Allah itu si fulan. Ya. Dia sudah rajin ke masjid. Ya. Kok dia rajin sedekah ya? Akhirnya orang juga tertarik. Sedekah. Itu dakwah namanya. Ada orang lihat Pak security. Lihat orang buang sampah sembarangan, maaf Pak, bisa dibuang di tempat sampah? Itu dakwah namanya. Ya. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ili, kata Nabi. Itu dakwah. Siapa yang menunjuki kepada suatu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengannya. Membuang sampah pada tempatnya itu kebaikan. Maka orang yang menunjuki, dia berdakwah. Dia mendapatkan kebaikan. Jadi security juga bisa berdakwah dengan profesinya. Kita sekarang profesinya apa? Dengan itu kita berdakwah. Mencontohkan orang untuk kebaikan itu dakwah. Bagaimana kita mendidik anak kita, mendidik istri kita, mendidik keluarga kita, mendidik tetangga kita supaya mereka mengenal yang baik, itu dakwah. Enggak harus ceramah. Kembali kepada poin kita, seorang yang berdakwah ya, ketika dia sudah menjadi syekh, ulama, guru, ustaz, itu berat. Kenapa? Ini berat ini, Pak. Ada pertanyaan mau enggak jawab malu. Jawab sembarangan salah menyesatkan. Ini membawa ke neraka ini. Jawaban dia itu antara dua. Kalau benar membawa dia ke sorga, kalau salah membawa dia ke neraka. Lebih parah lagi, bukan hanya dia yang dibawa ke neraka, dia juga bisa menggiring orang masuk ke dalam neraka. La ilaha illallah, mengerikan yang namanya lisan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an an qulubil ibad walakin yantazi'uhu biqabil ulama. Sesungguhnya Allah jika ingin mencabut ilmu dari seseorang, maka Allah tidak cabut dari dada-dadanya, enggak. Langsung dicabut, plak, hilang hafalannya. Ada seorang guru, seorang ustaz, hafal 30 juz. Allah ingin ambil ilmunya, plak, langsung hilang hafalannya 30 juz. Oh, bukan begitu caranya. Bukan begitu cara Allah mengambil ilmu, mengangkat ilmu, bukan begitu. Tetapi bagaimana caranya? Dengan cara mencabut ulamanya. Satu-satu dicabut, meninggal syekh ini, ulama ini, ustaz ini meninggal. Hatta idza lam yabqa aliman, hingga jika di dunia ini tidak tersisa lagi seorang alim pun, ittakhadun nasa ru'usan juhalan. Ittakhadun nasa ru'usan juhalan, manusia pun mulai mengambil pimpinan-pimpinan yang bodoh. Yang bukan ustaz dijadikan ustaz. Ustaz dari mana? Ustaz YouTube. Banyak enggak sekarang? Dengan adanya COVID ini banyak hikmah, kebaikan yang kita dapatkan. Semakin semangatnya orang belajar, ya, yang enggak pernah duduk di majelis ilmu, dia jadi semangat juga karena apa? Ternyata dengan buka YouTube banyak kajian, banyak ini. Masya Allah, ini kebaikan.
tapi banyak juga nilai negatifnya. Semakin banyak ustadz. Yakin Pak? Tolong diingat ucapan saya ini. Ustadz yang tadinya gak pernah nampak muncul, dia adalah seorang yang dikenal sebagai seorang alim, tiba-tiba muncul lebih banyak bicaranya di Facebook. Hati-hati tuh. Sebagian ikhwah menggelarinya ustadz jadi-jadian. Iya. Karena seorang ustadz itu cirinya berhati-hati dengan ucapan. Kalau semuanya dikomentari, semua ada permasalahan dimunculkan, ini ciri-ciri orang yang tidak menjaga ucapan. Karena kalau kita seperti ini kan masih bisa kita kondisikan ucapan kita. Tapi kalau di Facebook, itu yang lihat satu dunia. Enggak semua yang Anda bisa sampaikan di masjid, Anda sampaikan di medsos. Enggak. Terlalu banyak sekali ucapan. Kembali kepada hadis Nabi tadi, manusia pun mulai mengambil orang-orang yang bodoh. Bukan levelnya, bukan porsinya untuk membahas masalah agama. Fasu'ilu, mereka yang muncul-muncul ini, ustaz-ustaz jadi-jadian ini pun ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin, mulut lagi ternyata. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Ini kan hal yang mengerikan. Sama seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ciri akhir zaman. Ciri akhir zaman itu kata Nabi diantaranya wayantiqu fiha ruwaybidah. Akan berbicaralah ruwaybidah. Para sahabat bertanya wa mar ruwaybidah? Apa itu ruwaybidah ya Rasulullah? Maka Nabi menjelaskan ar-rajulus safih yatakallam fil amril ammah, seorang yang bodoh bicara masalah umat. Ya. Enggak punya ilmu bicara masalah umat. Ini yang menghancurkan umat Islam. Ternyata yang menghancurkan umat Islam itu adalah sarananya melalui lisan-lisan. Ya. Makanya pentingnya menjaga yang namanya lisan. Ya. Pentingnya yang menjaga namanya al-lisan. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang banyak bicaranya, maka akan banyak salahnya. Siapa yang banyak bicaranya, maka akan banyak salahnya. Makanya Islam mengajarkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seorang adalah ketika dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Seorang mukmin itu pandai. Ketika dia mau berucap, stop dulu. Dia pikir dulu, apa manfaatnya ya? Karena dia tahu bahwasanya apa yang dia ucapkan sudah keluar, itu gak bisa ditarik lagi. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kata perkatanya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berucap, jangan kalian bersikap dengan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu. Sesungguhnya ucapan, ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ini sekilas tentang bahaya lisan, sekilas tentang bagaimana keharusan seorang untuk menjaga lisannya. Rincian afatul lisan itu banyak. Al-kadzib, dusta. An-namimah, mengadu domba. Al-ghibah, suka menceritakan kejelekan orang. Ini semua apa?
Ini adalah semua min afatin lisan, dari kerusakan lisan, dari ketergelinciran lisan. Ini pembahasannya panjang, ya. Pembahasannya panjang. Namun pada kesempatan kali ini kita cukupkan pembahasan kita dengan apa? Dengan memberikan peringatan. Saya kira ini bisa mencukupi agar kita berhati-hati di dalam perkara ini dan memikirkan semua yang hendak kita ucapkan. Nah, wallahu alam. Saya kira cukup. Mungkin sesi berikutnya bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum.